Minggu pagi, kawasan Rukun Warga atau RW 02 di Kampung Citerep, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kembali mengunci wilayah mereka. Penguncian wilayah terbatas atau micro lockdown terpaksa dilakukan karena ada satu keluarga yang terdiri dari 3 orang positif COVID-19. Mini lockdown yang berlangsung sejak hari Jumat lalu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Belum diketahui riwayat COVID-19 yang menimpa keluarga ini, namun penularan diduga terjadi setelah salah satu anggota keluarga pergi ke wilayah Bandung untuk berobat. Sementara ini satu keluarga tersebut masih melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Menurut Ketua RW setempat, situasi penguncian di wilayahnya dilakukan sesuai anjuran Satgas COVID-19 Kecamatan Dayakolot. Untuk sehari-hari, warga juga secara bergantian mengirimkan bantuan makanan dan dukungan moral melalui pesan singkat. Warga sendiri ya bergiliran ya, kasih selain makanan, mereka kasih support juga melalui WA supaya mereka yang terkonfirmasi kan ada di bawah happy lah, yang, karena memang kan yang penyakit, yang positif. Bukan aib kan, ini iya. Kan karena satu wabah gitu kan, karena virus gitu. Jadi alhamdulillah sih warga dengan pengurus setempat sih bergantian. Selain dari warga, bantuan bagi keluarga yang terkena COVID-19 ini juga datang dari pihak kepolisian. Polsek masih terus berupaya untuk bagaimana penyebaran COVID biar tidak terlalu menyebar. Ya. Walaupun mungkin upaya yang bersifat umum, kita melakukan operasi justisi penegakan protokol kesehatan dan terhadap yang saat ini terkonfirmasi COVID-19, kita memberikan arahan pemahaman kepada warga sekitar bahwa ini bukan aib. Selanjutnya kita juga memberikan support secara moral, kita memberikan bantuan sembako, makanan kepada mereka yang terkena COVID ini. Micro lockdown sendiri akan terus dilakukan hingga 14 hari ke depan atau sampai satu keluarga yang terpapar COVID-19 dinyatakan sembuh total. Hingga kini dari data Satgas Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bandung, di Kecamatan Dayakolot sendiri masih ada sekitar 40 hingga 50 orang warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.